ya sedih banget pada saat itu. Aku selalu nangis tiap malam untuk Dafni sama Abel ya. Aku tuh Dafni, Abel, doain mereka selalu. Semoga mereka ingat terus sama ayahnya. Dan berarti kita istirahat dulu kayak gini bukan berarti si sayang ayah sama Abel sama Dafni itu juga hilang gitu, enggak. Kalian tetap anak ayah, kalian akan menjadi anak-anak yang pastinya akan membanggakan Indonesia, istilahnya gitu ya. Mudah-mudahan kalian ingat ayahnya, mau berbakti juga terus sama ayahnya walaupun kamu tinggal sama bundanya gitu. Ntar kamu juga bisa main-main juga sama ayah, tinggal sama ayah juga bisa. Jadi ntar kita akan bicarakan bersama-sama. Ya pastinya sedih ya gitu, karena kenapa ini mesti terjadi gitu di keluarga kita gitu. Kasihan kah sama anak-anak kah gitu. Ini kalau dibilang kasihan sama anak-anak, aku kasihan ya. Mereka harus, mungkin mereka nggak akan pernah kehilangan kasih sayang aku sih. Sampai akhir hayat aku akan terus anak-anak aku akan aku urusin, aku sayangin. Ya, untuk Dafni sama Abel, bahkan kalau Dila butuh apa-apa pun juga masih, aku masih mau kok untuk bantu, cuman namun ya kalau itu dia mau ya gitu. Dan juga untuk anak-anak Dafni sama Abel, semoga kamu menjadi anak yang berbakti. Nanti tentunya kita insya Allah bisa, tentunya nggak ada yang namanya bekas anak kan. Jadi kalian tetap anak ayah, dan ayah insya Allah kalau kamu ada apa-apa segala macamnya, butuh kebutuhan kalian tetap akan ayah penuhi gitu. Mudah-mudahan ini sih nggak terjadi ya. Ada anakku yang satu lagi sakit gitu, mimpinya ya gitu, terus aku yang, kamu sabar ya nak, si Abel ya gitu, sabar ya, pokoknya kita kan udah tahu kamu mungkin ini apa ikatan batin atau apa gitu yang mungkin nggak tahu nih. Abel, emang Abel tuh paling kayak perhatian sama aku gitu ya. Dafni nggak kurang-kurangnya perhatian, tapi Abelnya adiknya Dafni ya. Si kecil ini tuh aku kangen banget sama mereka. Kadang-kadang suka bawa mimpi gitu ya. Sama ya Abel lagi sakit di mimpi aku itu. Mudah-mudahan dia sih, mudah-mudahan kalau mimpi itu biasanya kan ya kebalikannya gitu ya, dia sehat, dia seneng, dia happy gitu ya nak ya. Ya intinya aku akan terus berusaha sebaik mungkin, bekerja dengan baik, berkarya dengan baik di dunia entertainment bersama manajemen dan teman-teman semuanya. Jadi memang kita sudah sepakat sih sama-sama. Mungkin ini aku yang mungkin capek, mungkin apa dari Dilanya juga akhirnya memutuskan untuk bercerai juga gitu. Jadi ini kesepakatan bersama yang berawal dari Dila sebenarnya yang ingin berpisah, karena siapa sih yang mau pisah kayak gini dalam proses pernikahan gitu kan ya. Ya tapi inilah proses yang mungkin Allah kasih buat aku ya, entah apa maksud dibalik ini semua, tapi yang penting aku pasti diberikan ujian ini. Allah udah tahu bahwa aku sanggup menghadapinya gitu, karena Allah pasti nggak akan memberikan ujian yang berat kalau kita nggak sanggup menjalaninya. Tapi ya insya Allah sanggup nggak sanggup aku mencoba untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik. Jadi ya aku tetap ucapin terima kasih untuk Dila khususnya yang udah rawat aku, rawat anak-anak sampai sekarang ini gitu. Dan juga untuk anak-anak aku juga merasa bahwa mungkin ini yang terbaik, karena Saat ini Dila merasa bahwa dia habis ngurusin aku, ngurusin anak-anak juga. Jadi mungkin dia lelah gitu ya. Dan mungkin kita harus, biarlah aku konsentrasi dulu, ini sembuhin dulu dengan kesehatan aku gitu. Jadi ya mungkin ini jalan yang terbaik untuk mungkin kita bisa sendiri-sendiri dulu. Biar Dila punya tenaga untuk urus anak-anak. Karena aku nggak tega banget dia harus pulang, harus ngurus anak, terus ntar ke rumah sakit, dia temenin aku sampai pagi, sampai nginep-nginep gitu. Luar biasa sih dia gitu. Cuman ya saat ini akunya yang memutuskan untuk kita istirahat dulu aja. Mudah-mudahan Dila bisa urus anak-anak dengan baik. Pada saat yang memang aku lagi sakit itulah, ya udah mulai recovery, tapi kemudian aku masih butuh ke dokter, butuh ke rumah sakit, bolak-balik kayak gitu. Ya akhirnya ya kita sama-sama putusin untuk kita bisa dulu deh nih, untuk lebih bisa konsen Dila ngurus anak-anak sekolah, aku urus kesehatan aku gitu. Kadang suka menyayangkan hal ini bisa terjadi gitu. Siapa sih yang mau bercerai gitu? Saya nggak mau sebenarnya, cuman ya pada saat itu akhirnya kata itu tercetus. Ya saya langsung, ya kalau memang begitu maunya, ayo deh. Jadi berkas-berkas sudah masuk, memang pengennya tuh nggak bertele-tele. Mungkin kalau memang mau dipercepat ya dipercepat aja, dan kalau memang mau diselesaikannya tanpa perlu ketemu juga itu diperbolehkan ya. Nanti dari lawyer yang akan menyelesaikan, dan kita sudah sama-sama tahu. Nah saya saat ini belum ketemu anak-anak, dan nggak tahu deh anak-anak apakah sudah dikasih tahu ibunya gitu bahwa kita udah berpisah atau belum. Saya nggak tahu tuh, mungkin ya nonton kali, mungkin bisa juga anak-anak udah ngerti juga ya, udah lihat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.